Minasama konnichiwa. My name is Lea. I am a lecturer at the Japanese uh, Program, Faculty of Humanities, Universitas Indonesia. First of all, I would like to greet our special speakers today, Mr. Nakamura Takehiro, konnichiwa, and Mr. Adi from Jaksa also, konnichiwa. Uh, Mr. Tahakahashi Yusuke from the Embassy of Japan Jakarta. Takahashi konichiwa And I uh, presume that we have Professor Thomas Jamaluddin dari Pusat Riset Antariksa, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN. Uh, selamat siang, Bapak. Uh, and also uh, I would like to welcome Ibu Dr. Diah Madubrangki, Chief of Center for Japanese Studies, Universitas Indonesia. And most of all uh, to each and everyone For being here with us today through Zoom and through YouTube live streaming as well. On behalf of the Center for Japanese Studies in Indonesia, I would like to express our appreciation for your attendance. We are very pleased to be able to have you today on this precious moment where we have two speakers from JAXA, Japan Aerospace Exploration Agency. yaitu Badan Penjelajahan Antariksa Jepang, yang dalam bahasa Jepangnya Kuchukoku Kenkyukai Hatsukiko, which is Mr. Nakamura Takehiro and Mr. Adiwena. Let us welcome our speakers today with a reaction sign on uh, Zoom. Maybe you can give applause or uh, a heart mark. Thank you. And I am very excited on what we will be learning today. So I'm not going to waste a single minute. I will pass the time to the Chief of Center for Japanese Studies Universitas Indonesia, Ibu Dr. Diamadu Branti, for a welcoming speech. Ibu Dia Dozo. Terima kasih. I'm I'm speaking in Indonesia. Selamat siang, selamat datang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Nakamura Takehiro, Wakil Direktur Jaksa, Bangkok Office, Bapak Adiwena, Jaksa Department Human Resources, yang saya hormati Bapak Takahashi Yusuke, Wakil Duta Besar Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, beserta tim. Yang saya kasihi Ibu Dr. Lea Santiar, Ketua Penyelenggara di Ambassadorial Lectures tahun ke-10 2021-2022. Yang saya kasihi Ibu Dr. Ruli Esther Pasaribu selaku moderator dan pengarah di Ambassador Lectures, Ibu Susi Aisyah Nataliwati MA, Ibu Nisa, Mas Julius, Mbak Yara, tim pelaksana hingga terlaksananya kuliah umum ini yang telah bekerja begitu keras sampai acara ini bisa terselenggara. Yang saya hormati Bapak Profesor Thomas Jamaluddin dari Lapan. Dan terima kasih atas kerjasama yang solid, yang sejak rencana sampai terlaksananya di Ambasada Lectures 2021-2022 ini terlaksana. Uh, kuliah ini ter terlaksana yang kedua kalinya secara virtual. Tahun sebelumnya, tahun 2020 yang di sampaikan oleh duta besar dan kedutaan besar Jepang untuk Indonesia dan saya pastikan bahwa kuliah umum kali ini pasti akan menarik melihat dari peserta yang hadir lebih dari 300 karena pembicaranya adalah seorang pembicara ahli di bidang stasiun luar angkasa internasional yang berdomisili di Jepang dan Bangkok. Juga Bapak Adiwena yang mempunyai pengalaman sangat banyak, sangat luas di bidang ini. Saya harapkan bahwa acara kali ini, acara ke, tahun ke-10 dari The Ambassadorial Lectures akan bisa terus berlanjut karena uh, setiap tahun Pusat Studi Jepang UI atau Center for Japanese Studies UI itu menyelenggarakan Ambassador lecture secara ber, berurutan sejak tahun 1900, eh, 2000, eh, 2012. Maaf, saya kira hanya itu saja. Kami harapkan bahwa acara kali ini akan sukses dan berhasil. Sekian, terima kasih. Baik, uh, terima kasih, thank you, uh, Ibu Diamadu Branti. Now I would proceed to the speech from Mr. Takahashi Yusuke from the Embassy uh, of Japan Jakarta. Dozo. Oke, okay. terima kasih. Uh, Salam siang semuanya. Nama saya Yusuke Takahashi. Saya berasal pendidikan di Kinsan besar Jepang. Thank you very much everyone for participating in today's lecture. And I also would like to thank you very much for Uh, Mr. Takehiro Nakamura and also uh, Mr. Adiwena uh, from JAXA uh, to participate in today's lecture. And I also would like to uh, express my gratitude to the uh, people in the Pusat Studi Japan Ui for all the preparation for today's lecture. Um, as uh, Ibdiya mentioned, uh, this is the 10th year of this ambassador lectures, uh, Embassy of Japan of Indonesia and uh, Pusat Studi in Ui. Uh, has been collaborating and started this lecture in 2012 and every year we are uh, showcasing the, some of the good practices that japan had in uh, 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 we had before and uh, the main reason of uh, this lecture is to accelerate the mutual understanding between japan and indonesia uh, actually, uh, actually science, science and technology, and technology, technology. is uh, one That's of well. the areas that japan has a knowledge and experience uh, but this is the first time that we're picking up the topic of space uh, I know that the, the development of space is one of the uh, most popular uh, fields for the students who are in the science and technology uh, field and uh, uh, I personally is really really um, looking forward to uh, today's lecture I think it is very very interesting so I hope uh, today's lecture will be a very informative one and uh, yeah. if, uh, uh, there will be uh, more and more students who will get interested in Japan and uh, if, uh, if yeah. you'd like to come to Japan sometime, yeah. uh, although now we are in the uh, uh, situation of the pandemic, but once the pandemic is over, I hope uh, as much uh, students as possible can come to Japan. Uh, so thank you thank you very much and please enjoy today's lecture thank you uh, mr takahashi uh, for your speech i will now invite our moderator ibu ruli Esther pasaribu phd lecturer at the japan uh, japanese program faculty of U Humanities Universitas Indonesia. The time is your, Ibu Roli, silakan. Uh, baik, terima kasih uh, Ibu Lea. Uh, selamat uh, siang semuanya. Senang bertemu dengan uh, Anda semua uh, pada acara terakhir uh, Ambassador Lecture ya dengan tema uh, Overview of JAXA Space Activities and Works. Baik, uh, saya Roliaster Pasaribu seperti sudah diperkenalkan, uh, saya adalah dosen di Program Studi Jepang Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan saat ini sebelum kita mulai uh, mendengarkan uh, presentasi dari Bapak uh, Takehiro Nakamura dan Bapak Adi saya akan memperkenalkan uh, mereka berdua terlebih dahulu baik uh, saya minta untuk uh, tim bisa menayangkan uh, slide dari uh, untuk uh, Pak Takehiro Nakamura uh, saya akan bacakan dalam uh, bahasa Indonesia ya Hai uh, Bapak Takehiro Nakamura saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Jaksa Bangkok Office dan bergabung dengan Jaksa sejak tahun um, 2001 beberapa pengalaman profesionalnya antara lain adalah menghitung mundur peluncuran roket di pusat antariksa Tamegashima koordinasi internasional stasiun luar angkasa internasional di Kementerian Pendidikan Budaya Olahraga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jepang, kegiatan pendukung pendidikan luar angkasa untuk remaja dan guru, perencanaan dan koordinasi strategi jangka panjang di kantor pusat diplomasi menggunakan kebijakan ekonomi ilmu pengetahuan dan teknologi antara Jepang dan Amerika Serikat di Kementerian Urusan Luar Negeri Jepang, komersialisasi modul percobaan Jepang Kibo di Stasiun Luar Angkasa Internasional dan memulai dinas uh, di Jaksa Bangkok Office sejak tahun 2019 uh, di Pusat Kegiatan Jaksa Regional Asia Pasifik yang bertanggung jawab untuk zona Asia Pasifik dari Oseania sampai Timur Tengah sebagai petugas penghubung untuk kerjasama bidang luar antariksa pada wilayah Asia Pasifik. Uh, berikutnya saya akan membicarakan uh, saya akan mem menyampaikan uh, CV dari pembicara kedua kita, yaitu Bapak Adiwena. Um, Bapak Adiwena uh, bekerja di Jaksa Departemen Human Resources, Divisi Personalia, uh, lahir dan besar di Jakarta, Indonesia, dan memulai pendidikan menengah di Taiwan, dan pindah ke Jepang untuk pendidikan lebih lanjut uh, setelah menyelesaikan pendidikan menengah, dan bergabung dengan HRD Jaksa pada Januari 2020 setelah pengalaman karir di industri otomotif. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada Pecah Kucah Night Hiroshima dan penyelenggara Yuris Night Hiroshima 2016. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita berikan sambutan yang meriah, bisa dengan reaction berupa tepuk tangan ya di Zoom kita. Kepada pertama Bapak Takehiro Nakamura, dan lalu akan dilanjutkan oleh Bapak Wena untuk presentasi pada hari ini.

Hai, いかがでしょう no ha so uh, Baiklah. Korekara uh watashi wa uh, Indonesia uh, mulai sekarang saya akan berbicara pakai bahasa Indonesia. Pertama kali saya ingin menye, uh, berterima kasih kepada uh, Ibu Dia dan Bapak Takahashi dari Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pusat Studi Bahasa Jepang UI untuk menyelenggarakan karena sudah menyelenggarakan acara ini. Saya akan mulai presentasi saya dari sekarang. <tuh> Halo semuanya. Nama saya Adi Wena. Saya sekarang bekerja di jaksa pada bagian personalia. Saya lahir dan tinggal di Indonesia sampai umur 14. Setelah itu, saya melanjutkan sekolah di Taiwan dan Jepang. Setelah lulus kuliah, saya bekerja di perusahaan otomotif dan saya bergabung di Jaksa pada awal tahun 2020. Selain berkarir di Jepang, salah satu hobi saya adalah mengunjungi fasilitas Jaksa menggunakan motor saya. Apabila ada yang pernah nonton film Kimi no Nawa, mungkin sudah tahu dengan kata Sechi Junre. Ya, itu saya berziarah dengan tanda kutip ke fasilitas jaksa. Selain Seiichi Junrei, saya juga suka berpetualang dengan sepeda, dan saya juga suka menikmati budaya populer Jepang. Oke, pada saat saya bilang budaya populer Jepang, saya rasa cukup banyak yang paham dengan maksud saya sejak kecil. Saya sering menikmati budaya populer Jepang. Waktu kecil, yang memberi kesan terdalam kepada saya adalah makros. Setelah menonton makros, saya terinspirasi untuk menjadi pilot atau astronot, atau setidaknya saya jadi ingin berkarir di sektor dirgantara. Saya yakin mungkin ada beberapa dari pendengar yang terinspirasi dari budaya populer Jepang untuk mengejar mimpi di sektor dirgantara. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan pekerjaan saya. Apakah apa gambaran yang muncul saat mendengar kata-kata "berkarir" di sektor gigantara, astronot, pilot, ilmuwan? Tentu saja, pekerjaan seperti itu juga ada. Akan tetapi, pekerjaan saya hampir sama sekali tidak ada hubungan dengan riset atau teknologi. Pekerjaan saya adalah di bagian personalia. Saya bertanggung jawab untuk mendukung semua hal selain riset kepada personil warga negara asing. Beberapa contohnya adalah mengurus visa, tempat tinggal, regulasi internal, pajak, pensiun negara, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Selain itu, pada masa pandemi ini, saya juga mendapat kesempatan mendukung upaya mitigasi pandemi. Dalam lingkup pekerjaan saya, saya membantu dalam menerjemahkan semua surat edaran internal ke bahasa Inggris. Saya juga menjadi staf pendukung di program vaksinasi. Walaupun banyak orang berpikir kalau karir di sektor dirgantara itu harus berhubungan dengan riset termaju, tapi di belakang itu banyak sekali personil pendukung. Ada banyak sekali tipe pekerjaan pendukung ada personil yang menghitung gaji astronot, ada personil yang membagi anggaran riset, ada personil yang menulis kontrak kerja dengan penyuplai, ada juga personil yang membuat konten untuk akun sosmed. Jadi, terhadap banyak sekali cara untuk memberi kontribusi di penjelajahan ruang antariksa apabila ada kemauan untuk berkarir di sektor dirgantara. <tuh> Baik, penarahan diri saya sampai sekian dulu. Apabila ada pertanyaan silakan dilakukan, silakan ketik chat dan saya akan jawab pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan JAXA. Apa arti sebuah nama? JAXA adalah singkatan dari Japan Aerospace Exploration Agency. Setahu saya, JAXA adalah satu-satunya lembaga luar antariksa yang menggunakan kata Eksplorasi di namanya, tentu saja, ini bukan berarti nama departemen lain kurang bagus, tapi bagi saya, ini adalah bukti dari komitmen kami pada penjelajahan ruang antariksa dan teknik penerbangan. Selanjutnya, kata Aerospace, karena program Hayabusa, Konotori, Astronaut, dan lain-lain, banyak orang memiliki gambaran kalau jaksa sama dengan luar antariksa. Tapi, jaksa juga melakukan riset di bidang teknik penerbangan. Apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya bisa menerima satu atau dua pertanyaan. Uh, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Uh, maaf. Oh, sebentar. Ada pertanyaan satu ya. Uh, belajar bahasa Jepang di mana? Saya, uh, saya belajar bahasa Jepang di Jepang. Saya sebelum ke Jepang saya tidak bisa bahasa Jepang sama sekali dan saya uh, belajar di sekolah bahasa di Jepang sebelum saya kuliah. Saya ada sempat belajar selama satu setengah satu tahun sembilan bulan lah perkiraan. Sebelum saya masuk kuliah, <tuh> baiklah, eh, saya akan teruskan ke sesi selanjutnya. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan beberapa program dari jaksa. Tentu, ini bukan semua program yang ada. Apabila ingin mendalami lebih lanjut, silakan langsung kunjungi website kami. Pertama, pada teknik penerbangan. Jaksa sedang mengembangkan pesawat penumpang supersonik senyap generasi selanjutnya. Kata kuncinya ada pada senyap. Saya rasa banyak yang pernah mendengar mengenai Concorde. Pesawat Concorde adalah pesawat yang luar biasa pesawat Concorde bisa terbang dengan kecepatan dua kali kecepatan suara. Untuk menyeberangi samudera Atlantik hanya butuh tiga jam, di mana pesawat biasa butuh 6 sampai tujuh jam untuk menyeberangi samudera Atlantik. Pesawat yang canggih ini mengapa tidak banyak yang pakai? Jawabannya adalah suara yang sangat berisik. Pesawat yang terbang melebihi kecepatan suara akan menghasilkan gelombang kejut yang sangat berisik. Pada akhirnya, Concord tidak diperbolehkan untuk terbang supersonik di atas daratan. Karena itu, untuk memperluas penggunaan pesawat supersonik, pencegahan polusi udara sangatlah penting. Maaf, maksud saya polusi suara. Program ini akan dapat membuka era pesawat penumpang supersonik yang akan datang. Tentu saja, untuk membantu riset mengenai mitigasi gelombang kejut, kami menggunakan fasilitas superkomputer dan terowongan angin. Selanjutnya, penjelajahan antariksa berawak tahun kemarin dan tahun ini ada dua astronot jaksa. Bapak Soichinoguchi dan Bapak Hoshide Akihiko, yang terbang menuju Stasiun Ruang Angkasa Internasional, menggunakan wahana Crew Dragon dari SpaceX. Selain itu, juga ada modul eksperimen Jepang kibo dan wahana kargo Konotori, di mana Konotori sudah meluncur dengan sukses selama 9 kali. Dan misi ke-9 pada tahun kemarin adalah misi terakhir. Konotori memiliki 100% tingkat kesuksesan. Ini adalah hal yang sangat baik di sektor Dirgantara. Karena peluncuran sebuah wahana penuh dengan risiko. Selanjutnya, penjelajahan antarisa Nirawak tahun ini, misi pengambilan sampel asteroid Hayabusa 2 sudah kembali ke bumi. Misi Hayabusa 2 dilakukan untuk mengambil sampel tanah dari asteroid Jugu dan membawa kembali ke bumi. Sampel ini akan dianalisa dan mungkin dapat memperdalam pengetahuan mengenai kelahiran dari tata surya. Yang paling menarik dari Hayabusa 2 adalah adanya alat pembuat proyektil hasil ledakan yang digunakan untuk menggali lubang di rungu. Fotonya ada di sebelah kiri, ada foto hasil eksperimennya. Alat ini akan digunakan untuk menggali lubang supaya Hayabusa 2 dapat mengambil sampel dari bawah tanah. Ini adalah pertama kalinya di dunia. Kapsul telah sukses mendarat di Australia, dan sekarang telah diteliti di pusat kurasi. Tidak hanya eksplorasi asteroid, juga ada program penjelajahan planet. Salah satu program yang paling penting adalah MMX (Martian Moons Exploration). MMX akan melakukan pengamatan dan pengambilan sampel di satelit alami Mars Phobos dan Deimos. Setelah selesai pengamatan pengambilan sampel, sedang dikembangkan skenario dan cara untuk mengembalikan sampel itu ke bumi. Dari misi ini, kami berharap untuk mengembangkan teknik pergi pulang orbit Mars, teknik pengambilan sampel, teknik komunikasi, dan teknik lainnya yang krusial untuk penjelajahan planet di masa depan. Selain itu, kami juga berharap untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses kelahiran tata surya dan planet melalui analisa sampel. Selain itu, juga ada program SLIM untuk pengembangan teknik pendaratan di bulan, JUICE untuk penjelajahan planet Jupiter. Dan Bepi Colombo untuk pengamatan planet Venus. Selanjutnya, program untuk menunjang ilmu pengetahuan ruang angkasa. Program Kurism adalah satelit buatan dengan teleskop Sinar X. Kurism akan mengamati jet plasma temperatur tinggi dari Bima Sakti dengan pencitraan spektroskopi. Hasil pengamatan ini akan dipakai untuk mengetahui hal, aliran energi dari zat supaya kami dapat memperdalam pengetahuan mengenai evolusi dari benda angkasa. Untuk mengontrol satelit-satelit yang terbang jauh dibutuhkan fasilitas telekomunikasi yang memadai. Kami menggunakan antena parabolik dengan diameter 64 meter. Yang terletak di fasilitas usuda Deep Space Center untuk menerima data dan telemetri dari satelit, serta untuk memberikan perintah kepada satelit. Baik, uh, sampai sekarang, apakah ada pertanyaan? Sebelum ke sesi selanjutnya, saya bisa menerima satu atau dua pertanyaan. Uh, silakan, Bu, uh, Bu Ruli. Apakah ya. ada pertanyaan? Eh Adi baik, ini ada dua pertanyaan nih Pak di kolom chat uh, saya ya. bacakan. Ya. Yang pertama dari Katarina, ini mahasiswa kami di Prodi Jepang FIB UI menanyakan bagaimana sistem perekrutan di jaksa. Apakah ada program internship yang terbuka atau ini hanya terbatas pada rumpun ilmu teknologi saja? Itu pertanyaannya yang pertama. Lalu pertanyaan Uh, berapa pertanyaan nih, Pak, yang boleh diajukan saat ini? Uh, masih ada cukup waktu, jadi oh. tadi Anda, anda bilang, uh, Bu Ruli, ada bilang tiga ya? Iya, betul, uh, saya bisa terima tiga. Iya, baik-baik. Kalau begitu, saya akan bacakan yang kedua, ya. Hmm. Pertanyaan kedua dari Ibu Susi Aisyah, dari Pusat Studi Jepang UI, menanyakan apakah jaksa juga melakukan misi pendaratan di bulan. Itu pertanyaan yang kedua, dan uh, pertanyaan yang ketiga. Ini dari Ibu Heti dari Universitas Widya Beliau menanyakan eh, berkaitan dengan program eh, MBKM. MBKM ini eh, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ya. Eh, jadi kurikulum 2020 pada universitas-universitas di Indonesia yang salah satunya adalah mendorong mahasiswa untuk melakukan internship. Apakah jaksa menerima mahasiswa magang dari universitas? Jika ada, bagaimanakah prosedurnya? mungkin saya batasi dulu pada tiga pertanyaan ini dan pada pertanyaan berikut nanti saya akan uh, bacakan lagi begitu Pak Adi Wena silakan. Baik. Uh, Rekrutmen di Jaksa ada program internship terbuka atau terbatas Rumput Teknologi. Pertanyaan bersama ya. Uh, ada internship terbuka untuk mahasiswa mahasiswi dari ilmu sosial juga ada. Tentu saja Rumput Teknologi juga ada. Uh, sayangnya tahun ini berhubung corona, kita tidak menerima mahasiswa atau mahasiswa yang tinggal di luar negeri. Tapi kalau mahasiswa asing yang tinggal di Jepang, kami juga menerima kok. Ya, kita salahkan corona ya. <laughs> Selanjutnya, misi pendaratan di bulan. Nanti saya akan cerita. Silakan ditunggu. Silakan menikmati. Magang da pertanyaan ketiga magang ya. dari universitas. Iya pertanyaan uh, ketiga ini mungkin mirip dengan ya, yang mirip tadi. Mirip ya. dengan pertanyaan pertama. pertama. Hmm. Uh, saya rasa sudah cukup jawabannya kali ya bisa magang uh, tapi ada syarat dan ketentuan seperti misalnya uh, sebelum corona setahu saya bisa terima magang tapi tidak dibayar sama sekali. Jadi Tiket ya Anda harus keluar dari kantong sendiri mungkin. Tiket dan tempat tinggal itu tidak disediakan oleh jaksa. Makanya kalau saya rasa lebih realistis untuk mahasiswa yang tinggal di Jepang. Tapi kita tidak membuka untuk kemungkinan kok. Hmm. Bagaimana ya? Apa? Apa saya akan lanjutkan kali ya? baik Bagaimana, pak mungkin ya, betul pak Wena. mungkin dilanjutkan dulu nanti saya akan tampung lagi pertanyaan-pertanyaannya nanti pada saat bapak memberikan sesi Q&A nanti saya akan uh, sampaikan lagi pertanyaan-pertanyaan dari uh, peserta yang lain baik kalau gitu saya lanjutkan ya baik pak oke uh, sampai di sini saya memperkenalkan program yang berat di penelitian Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan beberapa program yang lebih dekat di dengan kehidupan sehari-hari. Saya akan mulai dengan roket H3. Sampai sekarang saya hanya bicara mengenai satelit. Tapi untuk meluncurkan satelit kita ya butuh roket. Roket H3 adalah puncak dari teknologi yang ada di Jepang. Roket ini dirancang sebagai roket dengan kemampuan dan reliabilitas tinggi untuk meluncurkan satelit dan misi suplai ulang ke stasiun ruang angkasa internasional. Selanjutnya, penginderaan jauh. Mungkin kata penginderaan jauh agak asing tapi artinya itu sangat sederhana. Melihat sesuatu dari jauh. Kalau kita mengamati sesuatu menggunakan satelit, kita bisa lihat banyak hal secara aktual dan lingkup yang lebih luas. Beberapa contoh dari satelit penginderaan jauh adalah satelit Daiichi-2 untuk pengamatan daratan, satelit Shizuku untuk pengamatan perputaran air, dan satelit Shikisai untuk pengamatan perubahan iklim. Masih ingat kalau kita waktu kecil mungkin pernah belajar geografi. Kalau Indonesia terletak di lingkaran api Pasifik. Dan mungkin kadang-kadang kita juga mendengar berita gunung meletus di Indonesia. Seperti kemarin di Gunung Semeru. Saya yakin ada beberapa dari pendengar yang masih ingat kalau Gunung Anak Krakatau pernah meletus di tahun 2018. Menggunakan instrumen yang dibawa di Daiichi 2, kami dapat memotret foto sebelum dan sesudah letusan, di mana data tersebut berkontribusi di penanganan bencana. Saya rasa pendengar juga cukup familiar dengan Greta Thunberg. Kenapa Greta bisa tahu ada perubahan iklim? Ya, inilah kontribusi dari satelit penginderaan jauh. Contohnya dari data dari radar Shizuku yang mengamati air dari air laut sampai awan di sebelah kanan, dan juga sensor optik dari Shikisai yang mengamati temperatur. Kami juga mengikuti tren terbaru mengenai perusahaan startup. Kami bekerja sama dengan perusahaan startup untuk membuat program-program baru. Contohnya, di sebelah kiri ada program Kerjasama dengan startup untuk pembersihan sampah ruang angkasa di sebelah kanan bisa dilihat ada logo dari Event Pitch S Booster. Ada juga banyak hasil dari penjelajahan ruang antariksa yang diputar ulang menjadi produk sehari-hari yang disebut spin-off. Contoh hasil spin-off adalah. Cat kemampuan tinggi dari ahli te alih teknologi cat fairing roket, kepalanya roket, dan tekstil kemampuan tinggi dari alih teknologi pakaian astronot. Terakhir, saya ingin memperkenalkan kerjasama internasional. Jaksa adalah peserta dari program Artemis untuk penjelajahan bulan di masa depan. Salah satu contoh partisipasi kami adalah pengembangan kendaraan bertekanan bersama Toyota. Kendaraan ini akan berperan sangat besar di penjelajahan berawak bulan. Tentu saja, kerjasama internasional tidak hanya di penelitian terdepan. Jaksa bekerjasama dengan PBB untuk menjalankan program Kibo Cube. Kibo Cube adalah sejenis kontes di mana pemenang dari program Kibo Cube akan dapat kesempatan untuk mengirim satelit mikro ke Kibo. Setelah sampai, satelit akan diluncurkan ke orbit. Program ini menjamin akses ke luar angkasa kepada negara-negara berkembang. Tiga tahun lalu, satelit dari Indonesia telah dipilih untuk diluncurkan ke orbit. Satelit ini dibuat oleh mahasiswa dan mahasiswi, seperti banyak dari pendengar, apabila satelit ini sukses, ini adalah satelit pertama yang dibuat oleh universitas di Indonesia. Apakah ada pertanyaan sampai sekarang? Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, saya dapat menerima satu atau dua pertanyaan. Uh, iya, Pak Adiwena, di sini ada, sudah ada masuk dua pertanyaan lagi. Saya bacakan ya, Pak. Yang ya. pertama dari uh, Pak Gunawan Admiranto, dari um, Pusat Riset Antariksa, pertanyaan beliau adalah: "Apakah di jaksa ada penelitian tentang dosis radiasi dari ruang angkasa?" Itu pertanyaan yang pertama. Lalu, pertanyaan kedua dari uh, Mbak Syakira Maharani dari Universitas Airlangga, pertanyaannya adalah: Apakah program Hayabusa memiliki hubungan dengan program opportunity milik NASA yang sama-sama sedang melakukan misi pengambilan sampel tanah? Demikian pertanyaannya, Pak. Uh, pertanyaan pertama mengenai dosis radiasi, uh, saya tidak terlalu mengerti dalam, tapi seharusnya sih ada. Ini dosis radiasinya buat manusia apa buat wahana? Harusnya sih ada, karena kita ada mengirim astronot, dan di ISS ada dosimeter dan beberapa instrumen lain. Seharusnya sih ada. Lalu, pertanyaan kedua mengenai program Hayabusa dengan opportunity ini: "Saya, setahu saya, tidak ada hubungan. Ini program terpisah, kedua-duanya terpisah, setahu saya." 中村さん、はい、お疲れ様です。はい、ちょっと確認したいことがあります。2点ほど、えー、の確認なんですけれども、JAXA、はい、には、えー、宇宙に放射線の研究を行いますか えっと、宇宙ステーションなどで放射線の研究を行っていますあの。宇宙飛行士に影響があるので、放射線の研究は行っています。はい、ありがとうございます、はい 2> あ。2点目の方なんですけれども、はい、はやぶさのプログラムは NASA のオポチュニティ、はい、火星のサンプル採集、はい、つながりありますか あはい、えっ、ー、と、サイエンティストの間で、NASA と,、えー、と JAXA のサイエンティストの間で、えーと、意見交換をしたり、アドバイスをし合ったりっていうことはやっています。あの、直接的に、あの、NASA のそのサン、火星のサンプルリターンへの協力を行っているわけではないですけれど、あの、同じサンプルリターンのお話なので、科学者のコミュニティで、えー その、Hai, Hai. Uh, jadi saya jawab pertanyaannya dari dari Pak Nakamura mengenai pertama mengenai dosis radiasi setelah konfirmasi Iya ada penelitian mengenai dosis radiasi uh, karena ada astronot di ISS jadi saya rasa juga ada instrumen-instrumen untuk uh, memahami efek radiasi ke badan manusia. Kedua program Hayabusa dengan program Opportunity secara langsung tidak ada. Menurut setelah saya, tanya ke konfirmasi ke Bapak Nakamura, tidak ada hubungan langsung, tapi banyak diskusi antara ilmuwan jaksa dan ilmuwan NASA, karena sama-sama temanya, "sama mengambil pengambilan sampel", ada banyak diskusi di komunitas ilmuwan. Uh, mungkin saya bisa terima satu pertanyaan lagi. Uh, baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi bisa dituliskan di kolom chat. Mungkin saat ini masih proses menuliskan Pak Adi Wena, jadi mungkin bisa dilanjutkan dulu uh, presentasinya. Nanti saya akan cek lagi. Baik. Oke, okay, saya akan lanjut. Dalam kesempatan ini saya juga ingin memperkenalkan LAPAN secara singkat. LAPAN dibentuk pada tahun 1963 dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi penerbangan dan luar angkasa. Pada bulan Mei 2021, LAPAN telah digabungkan dengan beberapa organisasi riset lain seperti BPPT menjadi BRIN. Sama seperti Jaksa LAPAN memiliki beberapa misi pokok seperti pengembangan teknik penerbangan, penginderaan jauh, pengamatan atmosfer, dan lain-lain. Sepanjang sejarah LAPAN, LAPAN memberikan banyak sekali kontribusi dalam pengembangan teknologi penerbangan dan luar antariksa di Indonesia. Salah satu contoh dari hasil program LAPAN adalah prototip pesawat XT-400 yang dikembangkan pada tahun 70-an. Pesawat ini direncanakan untuk dapat mengangkut tujuh penumpang dan memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat di landasan pacu pendek. Karakteristik ini membuat pesawat XT-400 cocok untuk membuka jalur penerbangan perintis di daerah terpencil. Dulu di Indonesia juga pernah ada program penjelajahan ruang antariksa berawak atau astronot. Pada tahun 80-an, Bapak Taufik Akbar dan Ibu Pratiwi Sudarmono terpilih untuk menjalankan pelatihan astronot bersama NASA. Setahu saya, kedua kandidat ini lulus dari program pelatihan dan menjadi astronot siap terbang. <tuh> Ada fakta menarik di sini: Ibu Pratiwi sekarang adalah dosen di Universitas Indonesia. Mungkin ada beberapa dari pendengar yang pernah berpapasan dengan Ibu Pratiwi di kampus. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan program roket dan pesawat lapan. Di sebelah kiri ada foto dari roket RX 450. Pengetahuan yang didapat dari pengembangan RX 450 akan disambung untuk mengembangkan roket dua tingkat nasional. Di sebelah kanan ada foto dari pesawat N219. Pesawat ini adalah pengembangan dari pesawat CN212 dan direncanakan untuk berperan sebagai pesawat penerbangan perintis. Selain roket dan pesawat, LAPAN juga berperan dalam mengembangkan sarana ITEK e nasional. Salah satu contohnya adalah Observatorium Nasional Timau di Nusa Tenggara Timur. Observatorium Nasional Timau akan menggunakan teleskop dengan diameter 3800 mili yang merupakan teleskop paling besar di Asia Tenggara saat selesai dibangun. Melalui observatorium ini, LAPAN akan dapat meningkatkan kemampuan pengamatan benda langit, terutama di bumi bagian selatan. Selain, selain bisa untuk mengamati planet, komet, atau benda langit lainnya, ada juga kemungkinan kalau observatorium ini bisa menemukan planet luar surya baru atau eksoplanet. Selain kegiatan riset, LAPAN juga membuat menggunakan teknologi dirgantara untuk membuat aplikasi yang berguna di kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah aplikasi Sadewa. Sadewa mengumpulkan data-data dari satelit yang kemudian disediakan sebagai informasi cuaca dan penanggulangan bencana melalui antarmuka ramah pengguna atau user-friendly interface dalam bahasa Inggris. Selain itu, LAPAN juga menyediakan informasi penanggulan bencana lainnya seperti data pengamatan kebakaran hutan, banjir, letusan gunung, dan lain-lainnya ke instansi pemerintah terkait. 8 juga menggunakan data dari penginderaan jauh untuk memprediksi zona potensi penangkapan ikan atau ZPPI. Tentu saja data ini juga disediakan melalui antarmuka ramah pengguna. User friendly interface. Teknologi ini terhubung dekat dengan ketahanan pangan nasional dan Ekonomi maritim LAPAN juga menyediakan sistem pemantauan sumber daya alam dan lingkungan (SIPANDA) dan sistem informasi untuk mitigasi bencana (SIMBA) melalui aplikasi. Pengguna Android dapat langsung download melalui Google Play. Menggunakan aplikasi ini, semua orang di Indonesia asal memiliki handphone Android dapat menikmati hasil dari pengembangan luar antariksa. LAPAN akan terus melakukan aktivitas untuk memperluas wawasan penerbangan dan luar antariksa. Saya menantikan masa depan di mana Indonesia bisa mengambil langkah-langkah untuk menuju negara dengan kemampuan teknologi tinggi melalui roket multitingkat nasional, pesawat amfibi nasional, pesawat nirawak nasional, dan pesawat penumpang regional nasional. Perkenalan 8 akan saya akhiri di sini. Apabila tertarik untuk mendalami lebih lanjut, silakan langsung mengunjungi situs BRIN atau membaca rencana strategis 8. <tuh> Setelah mendengar sejauh ini mungkin ada banyak pikiran pertanyaan di pikiran Anda. Penjelajahan ruang antariksa sangat menarik. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya belajar ilmu sosial. Saya bukan S3 di bidang teknik mesin. Saya cuma seorang mahasiswa atau mahasiswi biasa. Jawabannya sangat mudah. Belajar banyak dan ceritakan. Belajarlah banyak mengenai penjelajahan ruang antariksa. Dengarlah, tontonlah, bacalah, dan nikmatilah hiburan mengenai ruang antariksa. Perdalam pengetahuan mengenai perjalanan kita menuju bintang, mengenai petualangan ke tempat yang belum pernah disentuh manusia. Mengenai eksplorasi alam semesta, ada banyak sekali cara untuk mengetahui penjelajahan luar angkasa. Setelah itu, ceritakanlah petualangan ini, ceritakanlah ke keluarga, ke teman, ceritakanlah ke kerabat, ceritakanlah ke dunia melalui media sosial, sebarkan petualangan akbar ruang antariksa kepada orang-orang lebih banyak. Like Anda, follow Anda, komentar Anda, hashtag Anda, post Anda, share Anda, story Anda akan membantu penjelajahan ruang antariksa. Apabila masih ada sedikit tenaga, cobalah belajar lebih banyak mengenai bidang Stem melalui website jaksa, Anda dapat mengakses manual untuk membuat eksperimen ilmiah sesuai subjek yang diminati dan umur. Selain kesenangan dari mendapat ilmu baru, hidup pun mungkin dapat jadi lebih berwarna. Tentu saja, saya juga merekomendasikan Anda untuk membagi pengetahuan. Ke orang lain di Indonesia, ada satu alat yang bagus sekali, seperti yang digambar ini. <tuh> Dengan alat ini, Anda bisa membagikan kecintaan menggali ilmu kepada orang lain. Mungkin saja Anda dapat memberikan pengaruh positif yang tidak terbayangkan kepada orang lain. Apabila Anda bisa memberi pengaruh kepada satu orang saja, satu orang saja. Anda dapat dikatakan telah berkontribusi ke penjelajahan ruang antariksa. Mungkin orang itu akan terus menyebarkan cerita mengenai penjelajahan ruang antariksa ke orang lain. Mungkin juga menyebarkan ke orang yang banyak. Mungkin juga orang itu dapat menjadi Carl Sagan untuk generasi selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum itu, saya akan tunjukkan uh, kredit foto. Ah, Baiklah. Tadinya saya itu Bangkok no Hai, Hai desu. sakihodo eh 協力に関して少し確認をしたんですけどもおそらく私がさっき言った通りあり直接の協力はなくて、えっと、科学者同士で、えっとはい、コミュニケーションはしていると思いますけど、はい、してるか,もかなと思うんですけど、はいえっと、何でしょうねあのこう正式な形で、えっとはい、何か NASA の方に、えっと、こうアドバイスをしたりしていることは、えっと、ちょっと見つけられなかったので、えっと、協力はすごく小さい感じだと思いますっていうのをちょっとアナウンスしてもらったらええわかりました。じゃあそそうううういうふう、はいふに話しますそうですでねはいはい Uh, jadi ada sedikit tambahan dari pertanyaan tadi mengenai kerjasama antara Opportunity dan Hayabusa. Uh, seperti yang dikatakan barusan, tidak ada kerjasama secara langsung dan yang ada mungkin hanya komunikasi antar ilmuwan. Tapi uh, Pak Nakamura juga tidak menemukan uh, forum ofisial atau apa. Jadi mungkin kerjasamanya Uh, agak minimum dan tidak ofisial Hanya diskusi saja uh, Baiklah Kita akan teruskan ke Q&A Sesi tanya jawab uh, Bu Ruli bagaimana? Baik, terima kasih banyak uh, Pak Adi Wena Untuk uh, materinya Yang sangat menarik ya, membuka hmm. pikiran Mengenai Jaksa, lalu tadi sempat Disinggung tentang Lapan, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk kita berkontribusi uh, untuk pengembangan uh, ilmu uh, ruang antariksa? Begitu ya, ternyata sebetulnya ada yang bisa kita lakukan. Begitu, nah, di sini yang sudah ada dua pertanyaan lagi, ya Pak. Uh, yang mm -hmm. pertama dari Yunita, ini mahasiswa kami juga di program studi Jepang FIBUI. Pertanyaannya adalah, uh, bagaimana jaksa mempopulerkan program antariksa agar diterima dan didukung oleh masyarakat? Apakah jaksa memiliki kerjasama keamanan antariksa dengan negara di Asia Pasifik? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu ada pertanyaan kedua yang masuk di kolom chat dari Farhan Aramzin juga mahasiswa kami di Prodi Jepang FIB UI. Pertanyaannya adalah apakah ada usaha jaksa sebagai agensi mempromosikan dirinya dengan menggunakan media pop culture untuk menarik minat para pemuda gitu ya orang-orang muda seperti itu karena uh, Farhan ini sendiri mengetahui tentang adanya jaksa itu dari sebuah anime Jepang yang berjudul Uchu Kyodai, begitu Pak. Nah, e, bisa dijawab dulu dua pertanyaan tersebut. Baik, e, mungkin terlihat sekarang e, slide-nya mempopulerkan program antariksa diterima dan didukung masyarakat. E, kita punya divisi humas. E, kita juga punya beberapa akun media sosial seperti Instagram, silahkan di-follow Facebook, Twitter, YouTube, silahkan di-subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya. Lalu, kita juga banyak bekerjasama dengan media Jepang, pembuat konten Jepang seperti di gambar ini. Ada Ucu Kyodai dengan budaya populer di sebelah kiri ada serial TV judulnya Sitamachi Rocket. Kita ada memberikan bantuan teknis. Lalu di bawah ada komik Planetes. Mengenai Planetes saya tidak tahu ada hubungan langsung apa tidak. Tapi kita ada kerjasama dengan beberapa. Sebentar ya, saya ambil. Ada satu gambar di kantor. Sebentar ya. Ini mengenai One Piece. Oke sambil Pak Adi Wena mengambil gambar budaya populer lagi mungkin teman-teman bisa mulai memfollow ya Instagram atau akun YouTube, Facebook dari Jaksa begitu ya dan jangan lupa like dan subscribe nya sambil kita tunggu Pak Adi Wena mengambil contoh budaya populer dalam Jaksa ya silakan Pak Adi Wena sudah kembali lagi bersama kita oh, terdengar suara saya terdengar pak saya matikan dulu gambarnya, lalu saya matikan backgroundnya ya. Matikan biar jelas. Bagaimana sudah terlihat? Backgroundnya sudah mati mungkin? Iya sekarang uh, di belakangnya itu ada background oh, uh, ya? orang yang pakai ruang baju ruang angkasa ya? Iya. Ha -ha, betul. Kita kerjasama sama One Piece. Uh kita ada kerjasama dengan One Piece. Pakai baju astronot ya, Luffy-nya. Masa saya nggak tahu bisa melar apa enggak ya. Oke, baik. Saya kembali ke presentasi saya. Iya, eh, jadi ada divisi humas kita ada berhubungan erat dengan masyarakat. Maaf, tadi pertanyaannya apa lagi? Uh, tadi pertanyaannya um, oh, kerjasama keamanan, ya. Iya, kerjasama keamanan antariksa dengan negara di Asia Pasifik. Ini pertanyaan dari Yunita. Oke, okay. uh, ada, ada namanya program bernama Sentinel Asia, jadi kita menggunakan satelit dan menyediakan data. Mengenai pengamatan bumi, penginderaan jauh. Seperti tadi, saya ada memberikan contoh. Bentar ya, saya mundur sedikit ya. Mundur, mundur sedikit. Ya, ini, ini data dari Sentinel Asia. Terlihat ada anak Krakatau. Mungkin ada foto sebelum dan sesudah. Ini disediakan melalui Forum Sentinel Asia. Jadi, uh, ada beberapa satelit yang dipakai, memang, dan tidak cuma satelit dari jaksa. Uh, Pak Adiwena, mohon maaf, um, hmm? slide-nya sepertinya mungkin sebaiknya dibuat jadi uh, slide show dulu, Pak. Slide show dulu, ya. Uh -uh. Saat ini yang Sugino Suraidon jadi terlihat. Oke, okay. kalau ya. seperti ini, ini, bagaimana ya? Bentar ya. Oke, okay. kayak begini, bagaimana? Ya, ya sudah nah, sudah terlihat, terlihat slide show, ya. <tuh> Lihat di sini eh, anak Krakatau sebelum dan sesudah. Eh, lalu pertanyaannya apa lagi ya pop culture ya? Iya kita ada bekerja sama seperti eh, tadi yang saya jawab pertanyaan pertama kita ada bekerja sama dengan eh, budaya populer Jepang seperti contoh ada kerjasama dengan One Piece. Uh, ya, yeah, ada banyak sekali sih sebenarnya. Ada call, kita juga memberikan bantuan teknis seperti planet test. Tadi saya bicara mengenai planet test itu di gambarnya itu komiknya. Uh, lalu kalau tidak salah 10 tahun lalu dibikin jadi anim, jadi kartun. Dan jaksa ada memberikan bantuan teknis di situ. Jadi, kalau ada orang minta, kita akan bantu. Kita ada bekerja sama di situ. Apakah ada pertanyaan lain? Uh, baik, apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin masih ada waktu sedikit, saya bisa menerima beberapa pertanyaan lagi. Uh, baik, ini ada pertanyaan lagi dari uh, Rizky dan juga dari Gracia Siahaan. Ya, uh, saya akan bacakan dulu yang dari Rizky. Uh, pada umumnya, space agency itu memiliki keterkaitan dengan militer, sehingga membatasi aplikasi WNA pada space agency tersebut. Nah, bagaimana dengan jaksa? Lalu, pertanyaan kedua dari Gracia Siahaan. Uh, Gracia Sihani adalah seorang awam yang menaruh minat pada astronomi atau antariksa dan pernah berkunjung ke Jaksa Tsukuba Space Center di tahun 2007. Dan waktu itu ada roket yang berukuran asli. Nah pertanyaannya adalah, apakah uh, roket tersebut itu replikanya atau roket aslinya? Demikian uh, Pak Adiwena, dua pertanyaan berikut. Silakan Pak. Baik, uh, dari Pak Rizky. Uh, keterkaitan dengan militer ini Anda Poinnya sangat bagus karena memang di satu dunia itu ini termasuk teknologi sensitif. Pembatasan atau tidak, saya rasa mungkin ada, tapi ini bukan saya yang menghandle. Tapi selama ini saya lihat ini lebih karena tergantung bidang kali ya. Kalau bidangnya mengenai ilmu dasar seperti belajar black hole. Mungkin tidak terlalu banyak pembatasan, karena ini tidak bisa dijadikan teknologi multifungsi. Dan buktinya, saya bisa, <laughs> saya warga negara asing, saya masih warga negara Indonesia. Mungkin karena bidang, karena saya bekerja di bagian uh, personalia. Uh, bagaimana nanti kalau saya tanya Pak Nakamura? Ya, kedua dari Ibu Gracia, ya uh, pernah berkunjung ya, ke... Jaksa Scuba Space Center. Terima kasih ya sudah mengunjungi kami, walaupun letaknya agak terpencil mungkin. Uh, ini saya kurang tahu, saya tanya Bapak Nakamura ya. Nakamura san Nakamura san Hai. Oskare sama des. Hai. Koto nite no shitsumon kakuni nan desu Hai. Mazu, Tsukuba Uchu Senta no roketto nan desu kedo, are wa honmono desu ka? Replika desu ka? Moke desu ka? Ah. えっと、あれはですね打ち上げをあのちょっと計画上する予定だったロケットが、えっと、打ち上げられなくなってしまって、えっと、それを種子島からつくば宇宙センターに持ってきて展示をしていますあのですのでほとんどの部分が本物です少しあの作って足した部分はあると思うんですけどほとんどあれは本物のロケットですありがとうございます。はい 2点目、はい、JAXA が航空宇宙分野を取り扱ってるんですけれども、機微技術があるんですね。はい、JAXA ではあの外国籍の制限ありますか先ほど私,私の認識では制限は特にないんですけれども、もしかしたらあの特定な分野にあるかもしれないという回答をしました。はい、こういうふうな認識は正しいでしょうか はい。えっと、特定の分野で、えっと、外国の方の、えっと、その、情報、技術、情報に、えー、コンタクトすることが難しいものがあります。えっと、まず、外国人の方でも、国によって少し、あの、えっと、アクセスできる、できないということが変わってきますし、あの、すべての外国人の方に、 ちょっとあの、お見せすることができない、アクセスさあのしていただくことができないことはあります。例えば、えっ、ー、と、あの、代表例で言うと、ロケットの、えっ、ー、と、エンジンの技術だったり、あの、ロケットを宇宙に、えー、打ち上げるときに使う誘導技術、ガイダンス技術ですね。えー、そのあたりが代表例になりますで。これは、あの、悪い使い方をしてしまうと、 平和的ではなくて、戦争のミサイルに、えー、と使われてしまうものと非常に似た技術になってきますので、えーあのこ、アクセスする制限をさせていただいているということになります。ありがとうございます。はい、それではそういうふうに伝えておきます。はいバイクラ、ダリ・ y a タニ b アンブ・グラシア。 kata bapak menurut bapak Nakamura kata bapak Nakamura tadi roket yang ada di Tsukuba Space Center adalah roket beneran roket asli awalnya roket itu direncanakan untuk diluncurkan cuman peluncurannya batal jadi dikirim balik dari Tanegashima ke Tsukuba ada beberapa bagian yang sedikit dimodifikasi tapi hampir 100% itu roket asli Kedua, eh, aplikasi WNA. Eh, setelah konfirmasi ke Bapak Nakamura, eh, terhadap beberapa bidang tertentu, dan mungkin terhadap beberapa eh, kewarganegaraan tertentu, bisa ada batasan mengenai, eh, mengenai informasi teknis. Karena teknologi itu bisa dipakai untuk hal-hal yang melanggar perdamaian. Seperti contohnya, ada eh, misalnya teknologi mesin roket atau teknologi eh, untuk meminum roket saat peluncuran. Ada kemungkinan kedua teknologi itu bisa di disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi, ada sedikit batasan di situ, tapi ya, seperti saya bilang tadi, tergantung bidang. Kalau bidang seperti saya, tidak ada pembatasan seharusnya. Baik, saya bisa terima pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih uh, untuk jawabannya uh, Pak Adi Wena dan Nakamura Sensei. Uh, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan bisa ditulis di kolom chat. Baiknya dari um, <coughs> Ibu Susi lagi ya dari Pusat Studi Jepang UI. Pertanyaannya adalah, apakah ada mata kurikulum uh, pendidikan keantariksaan di sekolah dasar dan menengah Jepang? Nah ini bagaimana nih hmm. Pak Adwena, silahkan Harusnya sih ada ya <laughs> Harusnya sih ada e, Coba kita tanya ke Pak Nakamura Karena Pak Nakamura pernah bekerja di bidang ini Saya tanya ya Nakamura-san, konnichiwa Nihon no shougakko to chugakko ni Uchuu no arimasu ka? keiken atta kana 聞きた,かったんですえっと学校でその宇宙の授業があるかということですかはいシラバスでキャリカラムでああえっとものすごく大きなポーションでえっと宇宙の授業はありませんあの普通に小学校とか中学校であの他の理科のいろんな サイエンスのいろんなことがありますよね。その中の一つとして、えっ、ー、と、宇宙のことが出てきますけど、それは、あの、ロケットとか人工衛星のことというよりは、あの、非常にプラネタリーなことですね。えっ、ー、と、天文学的な星のこととか惑星のことに関して、えっ、ー、と、授業が出てくることが多いです。で、 JAXA の, JA の中に宇宙教育センターがありますけれども宇宙教育センターでは、えー、とそのが希望する学校と一緒にその学校の、えー、と学生の皆さんに、えー、私たちのロケットとか衛星のことを使った授業も、えー、と行うことがあります。一般的には、えー、とっ wakse toka hoshi Jadi pada pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah, secara spesifik, pendidikan mengenai pengembangan ruang antariksa itu tidak ada. Yang ada uh, dicampur dengan pendidikan IPA lainnya. Ada pendidikan mengenai Planet, tata surya, dan yang sederhana, ya, astronomi sederhana yang ada di buku teks IPA. Uh, tapi, jaksa ada uh, namanya Space Education Center. Uh, mm. Kami memberikan, bisa memberikan uh, personil untuk membuat kelas langsung atau sekarang mungkin kebanyakan online. Dan tentu saja, juga ada materi-materi yang bisa dipakai oleh guru di sini. baiklah. Jadi secara secara umum, secara umum, skala besar itu tidak ada di pendidikan dasar atau pendidikan menengah. Yang ada ya IPA. Tapi ya dalamnya ada mungkin ada mengandung ada mengandung konten mengenai planet dan tata surya. Baik, saya bisa terima pertanyaan selanjutnya. Baik, terima kasih Pak Adi Mudah-mudahan ya di antara pendengar hari ini peserta ada juga yang berprofesi sebagai guru sains SMP atau SMA. Jadi ini kan informasi yang sangat baik ya ataupun SD untuk nanti mungkin bisa melihat juga um, uh, website yang sedang ditunjukkan di sini ya Space Education uh, Materials ini. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari uh, bapak ibu sekalian mm -hmm. atau uh, masih belum ada pertanyaan? Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan uh, yang lain, mungkin dari saya ingin bertanya sedikit nih pada Pak Adi Wena. Mm -hmm. uh, kan tadi bapak bilang bahwa uh, bekerja di bagian HRD ya. Nah, pertanyaan saya itu adalah, uh, ada nggak challenge-challenge uh, atau tantangan ya yang dihadapi oleh pekerja asing ketika bekerja di uh, di sini? Mungkin dari pengalaman uh, bapak menangani uh, HRD di jaksa seperti ini? Apalagi di masa pandemi seperti saat ini ya, karena dari antara peserta kami ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa eh, di program studi Jepang di seluruh Indonesia mungkin yang mungkin ke depannya berkeinginan untuk bisa juga bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang begitu. Nah mungkin itu bisa sedikit di sharing Pak, meskipun nggak langsung terkait dengan ruang angkasa. Tantangan buat pekerja asing ya, um, banyak sekali tantangan buat pekerja asing bagi saya, kalau di bidang saya itu banyak sekali regulasi-regulasi yang ada dan susah dimengerti. Seperti tadi saya pernah bicara mengenai Bentar ya. Ini bukan cuma di kendala bahasa ya. Ini semuanya ada orang Jepang pun banyak yang nggak ngerti soalnya. Visa itu ribet sekali. Butuh dokumen ini, itu, ini, itu. Cari rumah juga susah, karena orang Jepang itu butuh beberapa hal yang mungkin orang asing tidak bisa sediakan. Misalnya mereka butuh satu orang untuk butuh ada satu wali untuk tanda tangan kontrak cari rumah. Lalu ada sistem pensiun Jepang yang ribet sekali dan juga ada sistem asuransi kesehatan, ada jam sostek, dan lain-lain yang ribet sekali. Itu itu semuanya dalam bahasa Jepang. Jadi pekerja asing harus bisa bahasa Jepang dulu. Dan bahasa Jepangnya pun yang rumit, ini karena bahasa hukum sudah. Ini bahasa hukum sudah. Eh, orang Jepang sendiri pun nggak ngerti. Kadang-kadang orang Jepang sendiri pun nggak ngerti. Ini tantangan buat pekerja asing yang menurut saya dari pengalaman saya eh, susahnya di sini. Kedua, sekarang tantangan yang ada adalah eh, karena corona visa. Karena sekarang pemerintah Jepang minggu kemarin menutup perbatasan lagi untuk orang asing. Lalu bagi saya sih ada sedikit rasa kesepian kali ya untuk orang asing karena kebanyakan orang asing di sini itu datang sendirian, tidak ada teman, tidak ada keluarga. Ya, saya sih merasa beruntung ya kita sudah abad 21 sudah ada sudah ada game bisa main Pokemon Go atau main nggak tahu mungkin main Apex atau main Among Us atau main game lain atau banyak bisa belajar bisa baca buku banyak baca komik banyak melalui HP kita saya rasa sih itu dua tantangan terbesar ya. Sama, oh, tanda, terbesar. Nggak bisa makan tempe. Saya udah lama sekali nggak makan tempe. Itu tantangan terbesar itu. <laughs> baik ada pertanyaan Oke, lain ya terima kasih ini menarik ya jadi mungkin untuk uh, mahasiswa mahasiswa yang berpikir ingin bekerja di Jepang selain enak-enaknya mungkin harus juga memikirkan sisi-sisi yang uh, cukup berat ya seperti mungkin merasa kesepian atau uh, ada uh, bahasa Jepangnya juga harus cukup tinggi gitu untuk dikuasai seperti itu kurang lebih oh ini ada pesan dari Bu Lea nih Pak Adi katanya beli tempe di Ueno Ameyoko katanya di situ ada Baik-baik, nanti saya coba, coba bikin ya. Jadi, yeah. uh, mungkin saya bisa tunjukkan serumit apa pekerjaan saya ya. Saya matikan dulu. Uh, saya matikan dulu ini share screen share eh, Ini buku pelajaran saya. Eh, ya kelihatan ya? Uh, Oke, okay, kelihatan uh, ya. Saya matikan backgroundnya dulu ya. Nah, ini buku pelajaran saya. Saya sekarang lagi belajar untuk menjadi pengacara di Jepang. Nah, ini bukunya saya ini. Ini ini kanjinya bukan kanji sembarangan lagi. Ini di bahasa hukum sudah. Susahnya di situ. Dan saya mesti mengerti ini. Saya mesti mengerti ini supaya saya bisa mendukung warga negara, personil warga negara asing yang lain baik terima kasih uh, mas Adi mungkin ada pertanyaan lagi atau uh, sudah cukup mungkin belum saat ini belum ada pertanyaan lagi ya uh, Pak Adi saat apa, ini belum ada pertanyaan lagi apa kita bisa mungkin terus ke Pak Nakamura iya Pak Nakamura bisa mungkin iya. presentasi sedikit iya baik kalau begitu mungkin uh, saya berikan pada Nakamura sang ya Hai Ano Adiwena sang Ano 大変,大変興味深いあの発表ありがとうございましたそれではミ <music> サマメリカのリアクションや Likes あとプタガンそれではあの次あの中村さんの,あの発表にあの、はい、移りたいと思いますはい、中村さんどうぞよろしくお願いいたします <music> OK, thank you so much so I, so First I share the screen on my screen、there. My presentation, so please wait a moment. Can I see it? Hi, Anomie, they must Okay. Okay um okay uh so okay uh good afternoon everyone nice to meet you today um <laughs> unfortunately um i can't speak indonesian uh, so i i speak this greeting and explaining my presentation in english sorry uh however uh the question and answer session after my presentation Will be able to speak in Indonesian to deepen your understanding. So, uh, Mr. Adiwena san uh, will be my interpreter. So, Adiwena san, sumimasen. Arigatou gozaimasu. The uh, Center for uh, Japanese Studies at the University of Indonesia, uh, the Embassy of Japan in Indonesia, uh, and the students. And other audiences uh, who participated in this event. Uh, today, uh, I'm very honored to have uh, such a great opportunity. Uh, I would like to express my sincere gratitude to everyone involved. Uh, so, uh, my name is Takehiro Nakamura. Uh, I entered JEXA in 2001. Uh, and have been doing various works at JAXA and the Japanese government total, um, so just 20 years. Um, I have worked not only in the space, space activities, but also uh, in diplomacy and the international economy. Uh, currently, um, at the JAXA Bangkok office, uh, I'm working as a contact point uh, for JAXA to cooperate with various space players, including the space agency uh, in the in the Asia Pacific region. Um, JAXA's overseas offices in the Asia Pacific region are uh, is only here in Bangkok. Um, therefore, um, it it covers um, a wide range of countries and regions from the uh, mid middle east to oceania, uh, as well as uh, east asia, including indonesia. Um, so, and um, space activity um, is under a, a transitional situation and i would be grateful if, it, if i could uh, provide such a topic and a trend from a new perspective today um, i'm very happy to meet you today and look forward to communicating with you uh, in this event uh, and thank you for today uh, so um, next um, i would like to uh, provide information to you today, under the, so, uh, the this uh, presentation on the screen, title is um, "Hot Topics and Trends um, About Space Agency in the Asia Pacific Region." Okay, so we um we so space space players in. The Asia Pacific region uh, have the opportunity to get together and communicate with each other. So, um, the, uh, the uh, Asia Pacific Regional Space Agency Forum, called, we call this APRSAF, uh, was established in 1993 uh, to enhance space activities in the Asia Pacific region. Um, space agencies, uh, governmental bodies, uh, international organizations, uh, private, com private companies, universities, and research institutes uh, from over uh, 40 countries and region regions um, take part in APL south uh, the largest space related conference in the Asia Pacific region. Um, the increasing um, attendance of high-ranking officials at apsaf events uh, provides opportunities to discuss um, international cooperation for space activities in uh, concrete terms. Uh, apsaf currently um, organizes uh, five working groups, um, so satellite applications, for social benefit working group, Enhancement of space capability working group um, and um, space frontier working group and the space education for all working group and a space policy and law working group um, to share information about uh, the activities and the future plans of each country and region in these um, respective areas. APRSAP um, also supports the establishment of international projects as solutions for common issues such as uh, disaster management and environmental uh, protection so that participating parties will benefit from mutual cooperation. Um, this, so on, on the screen, this photo um, is a uh, commemorative photo of the forum in Nagoya, Japan, in uh, 2019. Uh, you can also see um, Professor, uh, so Dr. Thomas Jamardin, in the photo. Uh, he is participating in this event today, also. Um, okay, next slide. Okay so unfortunately um, in 2020 and this year uh, we had no choice but to hold afsa by online um, this, this is because due to the global spread of covid-19 uh, however we used and relied on the digital technology uh, it was a blessing to be able to hold this year's of 27 um, just last week held uh, under the theme of Expand Space Innovation um, through that diverse partnerships. So um, next year, uh, 2022 will be held in Vietnam as same as this year, but uh, physically we hope. Uh, and next year, so actually uh, so will be held in Indonesia. Um, anyway uh, i hope covid-19 situation would be and i would like to get together physically with Asia pacific friends and next slide okay um, by the way uh, today uh, we live and have become an Organiz uh, organizational society of innovation. Um, university, embassy, JAXA, other companies, even town small communities, regardless large and small organizations support each other to form a social economy. Uh, we recognize that we are in an era of change, big change, radical change. Uh, today is the organized society, and innovation is important and essential for us. Uh, in the organized society, uh, public and private organizations mix and collaborate, uh, compete, and manage social economics to multiple ways. And so national government is not. The only organization in the organized society. Uh, it's just one of a um, myriad of organizations, each with its own unique purpose. And uh, private companies also have society responsibilities related to their operations. And the private companies have the ability to execute funds and human resources. Uh, it's no longer the time to distinguish between the public and the private sectors. It is uh, important how each other works opt uh, optimally and achieves results. And, and innovation is about listening to the voice voices of people, changing the way we used to be and influencing socioeconomics. And um, space activities have been uh, carried out by the national government. However, in the organized society, we believe that it's necessary for the national government and the private sector to carry, carry out open partnerships in order to sustainably carry out space activities. Then find the optimal way of space activity and change it. Uh, in other words, that is exactly space innovation. Uh, not only Japan, um, but many other Asia-Pacific countries shared the same thoughts, understandings, and values. And we complied a joint statement at APR South last, uh, 27 last week. And next slide. Okay, so can I hear that? Uh, can I hear me? Uh, can you hear me? Can you hear me, my voice? Uh, yes, yes. Okay, 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 I continue. Um, so, next slide. Uh, I feel that the um, increasing force of space activities will change society and economy. Uh, for example, ride sharing and food delivery. Uh, services using pro, uh, positioning technology uh, in space, such as Gojek, you know, uh, is a major Indonesian startup company that uh, combined space satellite positioning technology with uh, smartphone data technology to create light uh, sharing and food delivery application. And other example, Market expansion of Earth observation, space data applications such as those for disaster risk and agricultural management. Also, uh, the recent launch of space travel services um, by new space companies in the US, and the announcement of uh, plans for private space stations, so also in the US. Um, in low Earth orbit, the um, proportion of space activities led by the um, private sector is increasing. Uh, from the perspe uh, perspective of human socioeconomic activities, this means that space, uh, which used to be regarded as a single domain, is no longer that. Um, and that human activities, which used to be uh, limited to, to on the Earth, uh, have uh, finally began to transform space into a full fledged socioeconomic domain. Okay, next slide. Okay, then uh, next slide, uh, we'll explain. Um, recognizing that uh, socioeconomic activities, including space activities, are undergoing a transformation uh, jaxa launched its space uh, uh, uh we call it Gisberg, Um so this uh, means uh, jaxa space innovation through partnership and co-creation program in uh, 2018. Um, the value of this framework lies in the fact that private companies, uh, such as uh, space startups, can co create businesses with JAXA using JAXA's technology and specialists. Uh, the variety of private companies have um, emerged and begun to play an active role, uh, active role in the uh, space field. We, uh, space agencies, uh, so, um, so uh, do together the, uh, with the private sector. Um, Engage uh, space innovation based on uh, open partnerships and create the space engine in activi activities of low Earth orbit. Um, that will be the force of create a new economic market, which operates uh, independently and sustainably, and enable to change the social economy. In the field of space, uh, sorry, um, in this on the other hand, uh, in the space field of, uh, in this field of space exploration, uh, which aims to reach the moon and further into space, JAXA is already uh, collaborating with the private sector uh, the, at the uh, Space exp Exploration Innovation Hub Center, uh, JAXA is working with private companies to develop cutting edge technologies, uh, such as automated and self-sustainable, uh, sorry, sustaining um, explanation technologies, um, and to link these innovative technologies to the uh, development of industry and social economy on the earth. Uh, this is not only an effort for uh, synergic sy, uh, uh, de development of space and Earth, but also an initiative that uh, is expected to turn the Mars and the space beyond to, into a socio-economic zone in the future. Uh, on the other hand, so recently, RAPPAN uh, has been uh, integrated into BRIN. Uh, BRIN is a governmental organization for innovation uh, this, is, this move may indicate that Indonesia is also beginning to move towards an organize, uh, organized society of innovation. So, and next slide. Okay, so in addition, we uh, space agencies uh, have been collaborating with various players. Uh, Engaging in space activities to address global environmental issues, including climate change and natural disasters. For example, JAXA has developed the greenhouse gases um, observing satellite uh, called GOSAT, uh, the world's first satellite dedicated to observing greenhouse gases from space. Currently, the second GOSAT. Is uh, continuously delivering observation data from orbit. And as a result, from 19, uh, 2019, uh, the IPCC report has um, encouraged the use of satellite data to monitor climate change. And this year, uh, the IPCC reported that it's unequivocal um, that there is a Relationship between human activities and global warming. Um, I believe that uh, now is the uh, time to continue the research and development of new technologies and for observing the Earth's environment, such as greenhouse gases and uh, preparation. Uh, sorry, participation. So and to create new applications with partners who have strengths. Uh, sorry, strengthening in digital technology so that space activities can provide new value to society and contribute uh, to track, uh, tackling environmental issues. In addition, based on the uh, recognition that low Earth orbit will gradually become a socio-economic sphere in the future, uh, we should. Um, Include the, uh, the issue of on orbit debris debris uh, as a part of the environmental issues and take action to achieve sustainable development of space activities and social economics uh, with a focus on the environment. So um, that's my presentation. That it, it's over. So thank you for thank you so much for your attention. Okay. Hai, uh, Nakamura ano, totemo, ano, Terima kasih banyak uh, Nakamura san untuk presentasinya mengenai berbagai macam topik-topik terhangat ya uh, dalam uh, bidang uh, space activities. Baik, uh, di sini ada sudah ada satu pertanyaan dari Re Bapak Reza Adiwijaya ya dari Fakultas Kedokteran UI. Ya kedokteran lalu juga dari penerbangan. Oke, okay. uh, pertanyaannya ini dalam bahasa Inggris. Uh, I will read. Uh, oh, and we we also have two questions, right? Uh, first from uh, Jody Sugiyarto from Udinus. Uh, this is on uh, in bahasa Indonesia. And uh, we have uh, also uh, two other question again. So the first question is. Um, From Reza Adivijaya, uh, I would like to ask a question. As we all know, um, sending satellites to orbit or astronauts to space station uses fossil fuel. Fossil fuel has adverse impacts to the environment, especially with global warming becoming a major issue. What is JAXA's stance regarding this issue? Has there been any research for greener options? for space lounges. thank you uh maybe this first question uh, uh san can uh, answer this first thank you okay okay can you hear me so um so just a line so it's just un unstable so now so please uh, uh your uh question so again can i say uh, can you oh. say the question again? Oh, okay. Uh, I'll I read it once again. Uh, <laughs> Sorry, thank you. Yes, uh, from Reza Divijaya. As we all know, sending satellites to orbit or astronauts to space station uses fossil fuel. Fossil fuel has adverse impacts to the environment, especially with global warming becoming a major mm -hmm. issue. What is JAXA's stance regarding this issue? Has there been mm -hmm. any research for a greener options for space launches? Thank you. That's the question. Okay, so um, uh, I think uh, I, I recognize and uh, that's understanding the uh, so that issue is uh, uh, space debris. Uh, so in in the near future, so um, uh, JAXA's stance is um, so we, we so we should. Um, so uh, so clean up the so uh, debris uh, in the low orbit so we should so um, include the issue of um, on orbit debris uh, as a part of, part of the environmental issues so um, we uh, so actually so we we've um, already um, so studied uh, the uh, conduct uh, so, conduct of the uh, so space debris um, uh, so clean clean up the space debris uh, in the low orbit so uh, with uh, private companies so JAXA and so private companies um, so to uh, are trading the uh, so trading and so uh, um, the so uh, demonstration uh, of the uh, 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 so uh, clean up uh, the uh, so space debris in the low orbit so in the near future. So uh, uh, I just I just explained so uh, can you can you understand it? Ya oke okay. uh, Reza Adiwijaya mungkin bisa uh, komen di chat ya apakah sudah cukup menjawab pertanyaan atau tidak sambil saya akan uh, bertanya, uh, melanjut ke pertanyaan berikut baik uh, pertanyaan kedua ini dari Jody Sugiarto dari Udinus dan ini menggunakan bahasa Indonesia jadi oh. sepertinya saya membutuhkan Pak Adi Wena ya untuk membantu.

ねえっと、ロケットの燃料の話、フォーセルフュアル、そう、using the, the rocket, Is that correct? So,、um, uh, I, I misunderstood the、uh, so this,、um, so question, it's、uh, um, o、so、about space debris, but so、uh, I, I mistook.、Um, so, certainly,、uh, so, Aji さん火石燃料の話 あのすみません、それはあの先ほどの,あの質問なんですけれど、あのはい、次はあのぜあのインドネシャ語で書かれている質問なんですけれど、ですからあの、あ<っ>アディ・ウェナーさんの,あの手伝いが必要だと思います。はい。はい。はい、はいえーっと。どうしましょうか。とりあえず、私があの先ほどのインドネシャ語の質問があって、はい、でそれが答え終わったら、 一、はい、番目の質問いかがでしょうかう、ね、化石燃料についてはいあ<の>はいよろしくお願いしますはいはいまずいあ私の質問は、えー、今地球みたいに暮らせる惑星って見つかりましたか去年去年見つかりましたかすでにすでに 地球みたいに人間が暮らせるような惑星見つかりましたかという質問です。いかがでしょうか、<ー>中村さん。えっと。これ。ジャクサがやってることの外にある話、あの直接関係がない話。なので、えっと。私の、私、あの宇宙が。個人的にも大好きなので、個人的に。宇宙好きの私として。 答える感じになります。えっ、ー、と、あの、地球に似た惑星を、えっ、ー、と、世界の、世界中の天文学者が、えっ、ー、と、探している、うことが、あの、活動をやっています。で、その中で、えっ、ー、と、地球と似た星があるようだと、あの、遠くにですね、ものすごく遠く離れたところにあるようだということは、えっ、ー、と、言われてはいるんですけれども、 えと確実にその場所に、えー、と生物がいる環境が整っているかどうかということまでは、えー、と確実にはなっていないので、えー、と住めそうな星が、えー、候補ですね、住めそうな候補の星がありそうだということは徐々に分かってきていますけれどもまだ確実な話ではないということですね。はい、なんかタウセティとかトラピスとかの話ですかね。 sooですねわかりました。baiklah e, saya akan menjawab dari Pak Nakamura. E, ini tidak ada hubungan pertanyaan ini tidak ada hubungan langsung dengan jaksa jadi apa yang disampaikan di sini e, tidak bukan e, ofisial dari jaksa tapi dari Bapak Nakamura sendiri sebagai pencinta luar antariksa pecinta astronomi. jadi menurut Bapak Nakamura sendiri sekarang sudah ditemukan banyak planet yang mirip bumi. Tapi planet mirip bumi bukan berarti tidak tidak berarti ada lingkungan yang cukup untuk menopang kehidupan. Pasti ada, planetnya ada, tapi apakah menopang kehidupan itu masih tanda tanya yang besar. Itu pertanyaan mengenai planet.

Must be um, do the uh, environmental burden. Uh, it 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 so uh, it, it's not good. I think um, so focusing uh, so and the in the uh, no uh, sorry. So from now on, um, so uh, so we so we are uh, focusing on the environment environmental issues. Uh, so uh, the for the. The focus on the environmental issues, so we should um, reduce and so uh, reduce and so the minus the uh, so space uh, so space activity so uh, uh, the bear the burden uh, on the environment such as so uh, fossil fuel etc. Yes, yes, that is my present app. Sorry. Right, uh, if we have time maybe i can add a little bit more for the question is it okay dr ruli i'm sorry you're on mute right now hi hi dozo Uh okay so regarding space launches i think we are looking for methods but i think it's a little bit difficult because we need a lot of energy for launch but i've recently went into an aeronautics symposium so on the airplanes we are trying our best to reduce emissions as much as possible one of the biggest way to do that is through uh, sustainable aircraft fuel some of the sustainable aircraft fuel may be obtained from plants plant-based, uh, like biodiesel, uh, we are looking for it, and through optimization of shapes of airplanes. That is what I would like to add on the, on the question regarding uh, greener options in aerospace. All right, thank you, uh, Adivena-san, for your uh, answer. And we will proceed to uh, two questions again. The first one is from Shakira Maharani from Universal Irlanda. Uh, she has uh, two questions. The question first is I would like to ask a question regarding your work during uh, COVID 19. Since your work is more focused in the APRSAF, how do you keep your mission and activities outside of Japan, uh, means in other Asia Pacific countries, to keep going? Through uh, during the pandemics, besides uh, doing online meetings? Is there a specific activities being implemented during this situation, this um, pandemic situation? That's the first question from uh, Shakira. And the second question also from Shakira is: since JAXA has a collaboration with private sector in space exploration, is there a development or plan in the activities in searching? For exoplanets or other Earth-like planets, also, what is the struggle with working with private sector? So that's the two questions from Shakira. Okay, Shakira-san. So thank you for your question. Uh, so the first question is: uh, uh, So uh, we we our space agency's activity in the uh, so uh, situation of COVID nineteen. So, um, so it's so difficult to, to time to spend my uh, our uh, so research and development uh, in the Asia Pacific region also. So, but so uh, as as I mentioned uh, that my presentation, so uh, the digital um, technology um, is uh, supported. Um, so for us uh, so um, we, uh, uh, we use the um, we use uh, so usually use uh, used, uh, used um, teams and zoom so so today also do, using zooms uh, so uh, we um, so we collaborate um, and so uh, uh, communicate uh, on the uh, in, on the internet so with uh, the digital technology yes and so second question uh, so i uh, so please answer uh, so say it again please uh, oh, okay so about, uh, wait uh, a minute so uh, uh, about yeah, yeah space innovation for uh, with uh, private sector yeah Uh, shakira asked about uh, the struggle with working with private sector and is there uh. A development or plan in the activities mm. in searching for exoplanets uh, or other earth-like planets uh, okay uh, so this is a <laughs> so um, difficult question um but mm, so um so it, it so it's uh, the topics and important so um, about uh, so between so JAXA and the space agencies and so private sector uh, private sectors and private companies uh, so it um, we have the program about uh, uh, role so um, so which roles so um so we, we, we uh, so we should the uh, so what what's what's the role of role of the activity so um for each other so um, so th this is a, so um iteration uh, the uh, role of activities uh, it's, it's it's difficult um, problem and situation and but, but, but so uh, we um, so JAXA space agency and uh, private companies so um, communicate and communicate to, and the to proceed the um, so outcome so um, outcome is um, so um, create the business. So it's it just uh, so, so difficult uh, question. All right, uh, thank but you, Nakamura-san. Yeah. Yes, to try every day. Yeah, and I hope uh, this answers the questions for Shakira from Universitas Airlangga. Um, I will proceed to two last questions. Uh, first is from Oakley uh, Wahudi from Astronomy ITB. Uh, the question is, I have to ask question about solar sail. We know Japan is the first solar cell successor in space race between Europe, uh, USA, China, and etc. How advanced the development of solar cell this year after Icarus 2010? Uh, Thank you uh, very much. That's uh, the question from uh, Okali Wahidi. Dozo, uh, Nakamura <laughs> san, onegaishimasu. Yes. <laughs> um. It's, it's continuing to so difficult question so um, I'm sorry um, uh, I I I don't have the information about the solar cell um, such as so equals uh, so I I, I I can't so answer the uh, good good answer for you sorry um so um, after that so uh, I so um, check the uh, so uh, the Answer and uh, uh, consideration, and then so uh, I will I will also uh, send the uh, so answer for you. It just is it okay? Uh, baik, uh, mohon maaf, sepertinya pertanyaan ini perlu diriset dulu ya, untuk jawabannya, untuk Mas Wahyudi dari ITB. Jadi, mudah-mudahan kalau sudah ketemu jawabannya, nanti bisa disampaikan melalui uh, kami. Seperti itu, uh, baik. Pertanyaan terakhir ini sepertinya saya akan perlu bantuan dari Mas Adi Wena, nih, uh, dari Ibu Lea Santiar dari Pusat Studi Jepang. Pertanyaannya adalah, dan ini menjadi pertanyaan terakhir kita ya pada sesi tanya jawab hari ini apakah penelitian alarm atau pemberitahu bencana atau kondisi polusi bumi juga merupakan bidang pekerjaan atau penelitian di jaksa atau jaksa itu hanya mengelola peluncuran satelitnya saja begitu pertanyaan dari ibu lea silahkan pak pak adiwena mohon bantuannya terima kasih banyak hai yochi. はジャクサの機能ですか汚染の情報汚染,汚染の情報大気圏の汚染の情報も弱ジャクサの機能ですかジャクサは衛星もしかしてジャクサは衛星と打ち上げだけですかアジさん、もう一度質問を理解してもう一回お願いしますあ。はい、あの、防災情報防災予知、はい もしくは、えーと、汚染、地球の汚染について、それは JAXA の機能ですか ?JAXA は打ち上げだけですかああはい、えっ、ー、と、防災の話とあと、汚染というのが、あの、多分環境問題、エンバイロメタル・イシューズの話だと思うんですけど、えっ、ー、と、JAXA は、えー、と衛星を開発して、でそれを ロケット我々が開発したロケットで打ち上げをする。で、それだけではなくて、毎日、えっ、ー、と、衛星を、飛んでいる衛星から、えっ、ー、と、地上の、その、その飛んでいる衛星から地上を見て、地球を見て、えっ、ー、と、あの地球の温度とか、あと、えっ、ー、と、どれくらいその雲の量があるかとか、あと、二酸化炭素の量がどれくらい、どのエリアにあるかとか、あと、 災害が起きたときは、えっ、ー、と、その災害、例えばさっきあの、アジさんが出したように火山が噴火している様子とかを観測をして、それを、えっ、ー、と、世界、世界のあ、アジア地域で言うと、センチネルアジアというあの、防災コミュニティがあって、そこにシェアをします。シェアをして、みんなで、えっ、ー、と、あとはあのそこの中に、あの、 宇宙機関だけではなくて、防災の、えっ、ー、と、ディザスターマネジメントをやる、えっ、ー、と、オーガニゼーションもかさん参加しているので、そこで、えっ、ー、と、みんなで情報をシェアして、えっ、ー、と、環境問題とか、あの、防災に役立てるということ。あ、えっ、ー、と、センチネルアジアは防災です、ディザスターマネジメント。 で、環境の問題に関してはまた別のコミュニティがあって、そこに、えっ、ー、と、情報をシェアして、えっ、ー、と、研究をすると。ですので、えっ、ー、と、JAXA は衛星を打ち上げて終わりではなくて、えー、とそのデータを地上に送、衛星から送って、それを受け取って、それをプロバイトすると。その、その時に、えっ、ー、と、データを少しあの処理もしますね。プロセッシングもやって、えっ、ー、と、研究者に 渡す uh, <laughs> <ちょっと> <laughs> uh, ada dua poin dari pertanyaan ini, uh, penanganan penanganan bencana alam dan uh, polusi lingkungan hidup ya。 jadi, jaksa memiliki kemampuan untuk mengembangkan satelit, meluncurkan, dan setelah itu melakukan pengamatan, seperti pengamatan temperatur, pengamatan kadar karbon dioksida, dan pengamatan uh, daerah bencana, melalui forum yang tadi saya sebut, uh, Sentinel Asia, data-data uh, akan dibagikan di peserta forum tidak cuma terhadap uh, depart lembaga luar antariksa, tapi juga uh, dibagi ke lembaga uh, lembaga sejenis basarnas peserta di uh, Sentinel Asia. Untuk uh, lingkungan hidup, ada juga sistem seperti itu, tapi ke organisasi, organisasi yang lain. Jadi, kita tidak hanya meluncurin terus selesai, tapi meluncurin kita operasikan, lalu kita data kita terima, kita olah dan kita sediakan ke mitra-mitra eh, kita yang lain. Hai Ijo Des, Hai, Terima kasih banyak uh, Pak Adi untuk tadi terjemahannya. Terima kasih Nakamura-san, uh, Nakamura-san Nakamura arigatou gozaimashita. Ano, wa ano, hapyo wa no, uh, kita akhiri untuk sesi presentasi dan tanya jawabnya dan kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih banyak untuk presentasi yang sangat menarik dari Nakamura-san dan Adi Benang-san. Hai, um, berikutnya, cara berikutnya adalah uh, kita akan uh, foto bersama dulu, ya. Jadi, saya minta uh, uh, untuk semua, mungkin bisa membuka kameranya ya bisa membuka kameranya dan uh, akan dipandu oleh Julius sementara itu saya juga mengingatkan bagi semua peserta untuk jangan lupa untuk mengisi um, link absensi ya jangan lupa untuk mengisi uh, link absensi uh, yang sudah disediakan oleh panitia pada hari ini karena itu berguna untuk pembuatan uh, un dan pengiriman sertifikat baik uh, silakan saya serahkan pada Julius untuk uh, memberikan aba-aba foto silakan saya serahkan pada uh, rekan saya Julius Iya, Julius uh, bisa memberikan aba-aba uh, untuk kami semua. Uh, baik, sudah siap Bapak-Ibu semua. Uh, kalau gitu di sini ada tiga halaman di tempat saya. Saya akan mulai dari halaman pertama dulu. Uh, baik. Eh, so, uh, to dari halaman pertama satu, dua, tiga. oke okay. uh, masuk ke halaman kedua uh, satu dua tiga lalu di halaman terakhir satu dua tiga Baik, Bapak Ibu semua, uh, saudara-saudari sekalian, fotonya sudah selesai. Terima kasih, saya kembalikan baik. kepada Ibu Roli. Terima kasih banyak, Julius. Uh, baik, kita akan melanjutkan pada acara berikutnya, yaitu pemberian sertifikat digital kepada dua pembicara kita pada hari ini, yang akan diserahkan juga secara daring oleh Ibu Diah uh, Madubranti sebagai Kepala Pusat Studi Jepang uh, UI. はい、それではこれから本日の発表のお礼をオンラインで差し上げたいと思います。それでは中村さんとアディウェナさんとディア先生、そしてセーティフィカトをユリウスさんお願いします。パワーポイントで出してください。はい。 Uh, baik, uh, sertifikat yang pertama ya, ini akan diserahkan secara daring nih uh, kepada Bapak Adi Wena dari Ibu Diah Maduranti. Silakan Ibu Diah uh, Madu Maduranti mungkin sepatah dua patah katanya dulu sambil menyerahkan sertifikat dari. <laughs> Di dulu Ibu Diah. Ya, Terima kasih banyak, Bapak Adiwena. Satu pengetahuan yang sangat berguna bagi kita, dari tidak tahu menjadi tahu, untuk yang awam, untuk mereka yang uh, sudah bisa menjadi lebih bisa lagi. Saya kira tadi pertanyaan-pertanyaan mahasiswa betul-betul pertanyaan yang murni, yang ingin ditanyakan, begitu juga dari pertanyaan dari para ahlinya. Untuk itu, saya sampaikan sertifikat. Uh, ini sebagai rasa tanda terima kasih kami yang sangat dalam kepada Bapak Adiwena uh, sudah memberikan uh, kuliah pada The Ambassadorial Lectures ke-10 2021-2022 yang bertemakan Overview of Jaksa's Space Activities and Works. Terima kasih banyak Bapak Adiwena. Baik, terima kasih banyak uh, Ibu Dia dan juga tentu saja pada Pak Adi dan sertifikat yang kedua akan diberikan kepada Bapak Takehiro Nakamura yang juga tadi sudah melakukan presentasi yang sangat uh, menarik ya. Baik, silakan Ibu Dia. Hai. Terima kasih Bu Ruli. Nakamura Takehiro ah. Sensei. 本当にありがとうございました. Totemo rippana. レクチャーでなんか質問私の携帯にも入ってます。これあ、はいはありま、入りましたけれどもみんなほとんどですね聞きました。あ今度この宇宙,宇宙についてあアニメについての 研究あるでしょううううかねというそういそう質問が入ってきました私にはどうもいろいろありがとうございました。とても立派なアンバサダーレア,アレクチャースタン2021-2022。非常にまたいつかどこかで日本研究センターのためによろしくお願いいたします。 Uh, thank you so much for today. So, um, so that's, that's a great honor. So, um, I'm very so uh, uh, so uh, honored and surprised. Uh, uh, if uh, so, you have another opportunity like this uh, in the near future. So please, so invite me and so san again. So. Uh, and so uh, I would like to uh, go there. So in Indonesia. So once uh, COVID-19 so would be over. So uh, I I'd like to meet you uh, all of you. So physically in Indonesia. Thank you for today. Thank you very much. Baik, terima kasih banyak untuk uh, Nakamura Sensei dan Adiwena Sensei. Uh, mari kita berikan aplaus ya berupa reaction atau tepuk tangan juga boleh. Terima kasih banyak untuk kuliah yang sangat membuka pikiran pada hari ini tentang jaksa dan aktivitas ruang angkasa. Baik, uh, kita akan tiba di akhir acara pada hari ini. Uh, untuk itu saya mempersilakan closing speech ya dari Ibu uh, Lea Santiar, hmm, silakan waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Lea. Terima kasih uh, Ibu Dia dan Ibu Roli uh, uh, atas uh, arahannya. Uh, finally uh, on behalf of the Center for Japanese Studies Universitas Indonesia, uh, I will close the seminar today. Uh, Uh, and uh, applause, big applause for the speakers and also for the, all participants today. Uh, and uh, we will send uh, your certificate to the participants by email by this week. And please attend uh, our next seminar in January uh, 2022. Uh, the schedule is uh, from the ambassador. Uh, himself will, uh, His Excellency will uh, give us uh, lecture uh, for us in universities of Indonesia. So, uh, Oscar sama thank you very much for today. Baik, terima kasih banyak, terima kasih. Ibu Lea Santiar. Terima kasih banyak semuanya uh, para peserta ya dari berbagai tempat yang. Uh, hari ini sudah uh, datang, uh, baik kalau begitu, uh, lecture kita pada hari ini kami tutup. Uh, hontoni Terima kasih terima kasih, banyak terima kasih, terima kasih, banyak terima kasih, 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 sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa hai, hai, lagi. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Jangan bosan datang ke Indonesia, datang ke RSCM. Terima kasih. Covid, selesai Corona. Saya ya, juga, say udah corona. juga lama nggak iya. makan tempe. Supaya kita bisa ketemu ya. Iya. Kita makan ikan ya, Adi. Saya sudah lama nggak makan ikan bakar.